semuanya. Terus sekarang kita ada dua agenda di rapat ini. Pertama tentang pembangunan kawasan status dan lain-lain. Ibu asisten kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, asisten, Pak Kepala Asisten. Sesuai dengan agenda, jadi kita akan membahas tentang KS59, yaitu tentang pengelolaan kawasan tepat tanah abang. Ada beberapa hal yang perlu kami laporkan bahwa dalam rangka bagaimana kita merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan tanah abang ke depan, pastinya kita menganggap bahwa kita perlu melakukan suatu studi yang menyeluruh terkait dengan pengumpulan data di lapangan dan melakukan survei. Untuk itu, dari Dinas Kominfo melalui Jakarta Smart City sudah melaksanakan kajian tersebut, Pak. Ini mungkin akan dipaparkan di pertama. Dan setelah itu, kita juga ingin mengetahui bagaimana kemudian integrasi dari sisi transportasi, dalam hal ini di situ juga ada stasiun, KRL dan lain-lain, nanti akan disampaikan oleh Disub dan Transjakarta. Nah, kemudian untuk pengembangan ke depan, sarana jaya dan pasaran jaya juga hasil dari studi yang dilakukan teman-teman di Kominfo itu juga mewarnai rencana akan dilakukan ke depan. Untuk pertama, kami persilakan Ibu Kadis Kominfo untuk bisa menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, para asisten, para Kepala SKPD, para Wali Kota, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian terkait dengan pengembangan kebijakan Tanah Abang yang selama ini dilakukan dengan bekerja sama TGUP dengan Jakarta Smart City, dikomandoi oleh Pak Toto dan Pak Temi, serta peneliti dari Jakarta Smart City, Pak Vindes, serta tiga asisten peneliti. Mereka sudah melaksanakan ini hampir selama 1,5 tahun. Barangkali kalau kita bisa lihat di depan bahwa berbicara tentang kebijakan kawasan Tanah Abang lintas gubernur, hampir seluruhnya menekankan pada aspek PKL sebagai inti utama dari permasalahan di kawasan Tanah Abang, mulai dari Pak Ali Sadikin hingga dengan Pak Jarot pada tahun 2017. Di sini kita bisa lihat semuanya berfokus pada penertiban PKL dan kemudian juga terkait dengan persidang pelanggaran perda dan perbaikan dan pelebaran trotoar. Berikutnya. Studi penelitian tentang kawasan Tanah Abang sudah dilakukan sebanyak 2 fase, dilakukan dalam lingkup penelitian dengan responden sebesar 1.699. Dan fase 2 ini yang akan menjadi laporan kita pada hari ini dengan temuan penelitian bahwa pada dasarnya yang menyebabkan terjadi kondisi pada saat ini di Tanah Abang adalah karena adanya kesemrawutan pola distribusi logistik perdagangan grosir dan belum adanya integrasi transportasi sehingga munculnya PKL adalah akibat dari kesemrawutan tersebut di atas. Pada saat ini kebijakan penataan kawasan Tanah Abang ada 2 yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah kebijakan penataan Jalan Jati Baru dan pembangunan JPM. Dan secara singkat me-wrap up paparan hari ini adalah rekomendasi kebijakan atas temuan permasalahan di Tanah Abang adalah terkait revitalisasi alur logistik, perdagangan dan pergudangan dari hulu sampai dengan hilir, dan revitalisasi sistem jaringan transportasi publik. Berikutnya. Ini adalah rangkaian studi akademik sebagai dasar kebijakan penataan kawasan Tanah Abang. Apabila kita analogikan penelitian ini sebagai sebuah pohon, maka fase pertama yang kita lakukan adalah baru pada ujungnya terkait dengan evaluasi penataan jalan Jati Baru dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 29 Maret dengan metode wawancara kuantitatif dengan fokus kajian pada jalan Jati Baru dengan melibatkan 640 responden sebagaimana terlihat di paparan dengan hasil rekomendasi pembuatan jembatan penyeberangan multiguna Jati Baru. Fase kedua yang lebih fokus pada melihat secara utuh gambaran permasalahan Tanah Abang dianalogikan sebagai batang dari pohon ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2019 dengan wawancara kuantitatif sebanyak 1.699 responden dengan 29 kategori responden mulai dari pedagang, masyarakat,
pembeli untuk diri sendiri maupun dijual kembali serta pengemudi dan menghasilkan hasil rekomendasi revitalisasi alur logistik perdagangan dan pergudangan dari hulu sampai dengan hilir serta revitalisasi sistem jaringan transportasi publik. Yang akan kami lakukan berikutnya adalah pada fase 3 direncanakan dilakukan mulai September sampai dengan Desember 2019 untuk mengetahui core atau akarnya dengan membedah sistem distribusi dan transportasi logistik di sentra primer Tanah Abang dengan metode etnografi kualitatif dengan fokus kajian hulu sampai hilir rantai distribusi logistik dan perdagangan dan diharapkan hasilnya kita akan dapatkan peta yang jelas terkait alur logistik, perdagangan, area kekuasaan, serta dampak sosial yang akan menjadi dampak dari penataan kawasan Tanah Abang. Kalau kita lihat secara utuh tentang gambaran kondisi aksesibilitas transportasi dan perdagangan sebagai dasar kebijakan penataan kawasan Tanah Abang, maka kita bisa lihat di sini adalah existingnya dan let's say ini adalah yang akan dituju sebuah pusat grosir seperti Grand Bazaar di Turki. Sehingga hal ini menghasilkan beberapa research problem yang akan digali dalam fase studi yang digali dalam studi fase 2. Yang pertama adalah terkait peran Tanah Abang sendiri sebagai titik simpul transportasi publik dengan volume jumlah penumpang KRL tertinggi, pusat perdagangan grosir terbesar di Asia Tenggara, pola distribusi barang yang masuk, barang berputar dan barang keluar dan tumbuh secara tidak terkontrol, alur pergelakan manusia yang menyuburkan PKL di trotoar ruang publik dan adanya kebijakan JKM sebagai solusi untuk mengatasi kesemrawutan di depan pintu stasiun Jati Baru ini adalah research problem yang di-state di awal pada saat studi. Research question-nya adalah dari aspek perdagangan, apakah kawasan Tanah Abang memenuhi syarat untuk menjadi pusat perdagangan, bagaimana sistem mata rantai distribusi dan transportasi, bagaimana ke depannya dan bagaimana potensinya, dan bagaimana dari aspek transportasi kita lihat roda pergerakan pengguna transportasi umum, serta kebijakan pembangunan jembatan multiguna apakah sudah efektif atau belum. Berikutnya, ini adalah temuan dari fase pertama. Kita melakukan evaluasi kebijakan jangka pendek untuk penataan jalan Jati Baru yang dilakukan pada Maret 2018 dengan pertanyaan apakah kebijakan ini sudah sesuai. Hasilnya adalah 21% menyatakan sesuai, 21% yang hanya 21% yang menyatakan sesuai. Ketika ditanyakan apakah kebijakan ini mengganggu, 53,8% menjawab terganggu, 46,2% menjawab tidak terganggu. Pada fase kedua, ketika kita melakukan evaluasi kebijakan jangka menengah untuk pembangunan JPM pada Januari-Juni, pertanyaan yang sama diajukan dan 81% responden menjawab sesuai, sudah sesuai kebijakan tersebut, dan hanya 9% yang merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Selain itu juga dihitung skor JPM dari 1 sampai 10 terkait dengan kenyamanan, keamanan, dan keberhasilan yang menunjukkan skor demikian, sehingga terdapat korelasi yang sangat kuat antara skor kenyamanan, keamanan, dan kebersihan, sehingga dapat kita sampaikan bahwa efektivitas itu membantu penataan kawasan Tanah Abang, konsistensi pemerintah menata Tanah Abang, dan ini skor untuk penyelesaian masalah Tanah Abang. Kesimpulannya adalah bahwa pembangunan JPM terbukti efektif dan konsisten dalam penataan kesemrawutan PKL, ojek online, ojek pangkalan, angkot, dan lain-lain di depan stasiun Tanah Abang karena berhasil mengarahkan pergerakan orang langsung menuju blok pasar Tanah Abang dan terintegrasi langsung dengan halte Jaklingko. Next. Kemudian ada satu aspek lagi yang coba dianalisa terkait apakah JPM itu punya dampak terhadap kecepatan dalam kendaraan, perjalanan kendaraan terkait sentra primer Tanah Abang dan pembangunan JPM. Dari pertama kali sejak dibangun pada fase pembangunan JPM, Agustus-Desember, relatif stabil. Kemudian pada uji coba operasional malah menurun, barangkali disebabkan karena dampak dari aktivitas perdagangan sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Ini yang menyebabkan masih terjadi hal seperti ini sampai dengan persiapan Ramadan. Kemudian Mei-Juni setelah faktor Ramadan selesai, naik drastis 89,8, turun kembali 8,3, dan naik 9,79. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efek dari pembangunan JPM yang terlihat dari peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan itu dilihat setelah baru efeknya terlihat pada setelah puncak momen Ramadan itu selesai. Sehingga dengan demikian bahwa kehadiran JPM dapat membuat lalu lintas kendaraan menjadi lebih lancar. Berikutnya.
Di samping itu juga kita meneliti terkait dengan perilaku pengguna transportasi. Dari gambaran yang kita lihat bahwa moda transportasi yang digunakan masyarakat untuk menuju ke kawasan Tanah Abang, sebagian besar atau 47,1% menggunakan kereta api, kendaraan pribadi 24,4%, jalan kaki 11%, angkot 4,7%, metro mini 2,8%, ojek online 2,8%, TJ 2,5%, dan taksi 2,2%. Nah, ternyata dari seluruh masyarakat yang memasuki kawasan Tanah Abang, aktivitas yang dilakukan hanya 27%-nya yang berbelanja, 17% berdagang, 1% berwisata, tapi 55%-nya adalah menuju ke tempat lain. Jadi more likely mereka adalah hanya menjadikan ini sebagai tempat transit. Jadi 45% ini adalah menuju Tanah Abang, 55% itu menuju ke tempat lain. Nah, mayoritas masyarakat yang menuju kawasan Tanah Abang, artinya melakukan aktivitas-aktivitas di seputaran kawasan Tanah Abang, sebagian besar memilih jalan kaki sebagai modanya, 70%. Dari stasiun, Pak, dari sini kemudian yang ada di daerah sini yang menuju ke kawasan Tanah Abang, berjalan kaki untuk yang melakukan aktivitas perdagangan di sini. Kemudian bajai digunakan apabila hendak berpindah dengan membawa barang belanjaan. Sementara yang transit atau menuju tempat lain, 18,3% menggunakan KRL, artinya sebenarnya masih di antara area stasiun, kemudian menaiki angkot atau ojek online 16,1, kemudian berjalan kaki apabila perjalanan itu tidak terlalu jauh, sisanya Jaklingko atau ini bus-bus lainnya. Nah, dua poin penting dalam temuan riset terkait transportasi ini adalah sebenarnya lebih banyak orang yang menuju kawasan lain dibandingkan menuju ke dalam stasiun kawasan Tanah Abang, dan pejalan kaki perlu difasilitasi karena menjadi moda transportasi utama untuk masyarakat di Tanah Abang. Berikutnya, karena 47% adalah komuter lain, jadi kita coba lihat sebenarnya bagaimana perilaku pengguna KRL komuter lain. Sebagian besar stasiun keberangkatan menuju Tanah Abang itu asalnya adalah berasal dari Serpong sebesar 41,9%, Bogor 29,1%, Tangerang 12%, dan Bekasi 10,1%. Sehingga dengan demikian 63 tujuan pengguna KRL stasiun Tanah Abang itu adalah keluar dari Tanah Abang itu sendiri. 20,8% melanjutkan perjalanan dengan kereta, sisanya menggunakan moda yang lain. Dan hanya 37% dari pengguna komuter lain yang melakukan aktivitas di dalam kawasan Tanah Abang. Dan 63% ke tempat yang lain. Kemudian dari data ini kemudian diproyeksikan bahwa pengguna KRL akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi di daerah Serpong terlihat bahwa salah satu daya tarik untuk tinggal di Serpong adalah karena ada hub di Tanah Abang. Sehingga ini dijadikan salah satu daya tarik utama untuk kemudian perkembangan di sana. Ini adalah proyeksi pengguna KRL Tanah Abang bisa mencapai 50 juta dengan pesatnya daerah Serpong dan sekitarnya yang menjadi penyumbang stasiun Tanah Abang. Jadi bisa jadi pertumbuhan ini menjadi lebih banyak. Next. Sementara dari aspek distribusi barang di dalam kawasan Tanah Abang sendiri, sebenarnya ada terkait dengan alur lalu lintas barang, jasa ekspedisi hanya digunakan oleh 37%, sementara 63%-nya itu adalah individu. Jadi orang yang masuk ke Tanah Abang, mayoritas masih menggunakan transportasi individual, dan ketika sampai di sana tidak ada gudang penampungan barang. 86% dari seluruh aktivitas pertokoan di sana tidak memiliki gudang, hanya ada 9,1 gudang kecil, 2,24 gudang sedang, dan 2,66% di gudang besar. Kemudian dari aktor yang berjualan di seputar, isinya ada beberapa titik perjualan, yang pertama ada pusat mode dan metro yang menjadi hubnya grosir yang paling besar, dan kemudian ada blok A, blok B, dan sekitarnya. 14,4% ini menjual ke dalam SPTA, sementara 85,6% menjual keluar dari kawasan Tanah Abang. Sementara dari profilnya, yang membeli sendiri atau pengunjung yang datang untuk dengan membeli sendiri barangnya untuk konsumsi sendiri, maka yang menjadi top 3 lokasi adalah blok A dan blok B, kemudian blok F,
dan blok A, blok F, dan blok B. Sementara kalau untuk dijual kembali, ini pusat di Metro, karena di sini memang jualnya adalah grosir, kemudian blok A, dan kemudian di pusat mode Tanah Abang. Dan di sini terlihat dari lokasi berdagangnya untuk di Metro, ini 85,7% dari barangnya itu memasuk ke dalam, kemudian yang dijual keluar adalah 14,3%, demikian pula dengan blok E dan lain-lainnya. Ini adalah polanya dalam pergerakan barang di dalam Tanah Abang, pasar Tanah Abang. Nah, tujuan pengiriman barang yang ada di dalam Tanah Abang ini sebesar 56,56% itu dijual keluar, sementara keluar Pulau Jawa, sementara 44% itu yang hanya di Pulau Jawa. Dan pembenahan logistik dengan demikian akan menjadi sangat penting dari hulu ke hilir agar proses pengiriman barangnya itu tidak semrawut. Sementara untuk pasar internasional sebagian besar adalah Malaysia 46%, Singapura 13%, Hong Kong, Tiongkok, Filipina, Amerika, Nigeria, dan Thailand berkisar antara 7-6%. Berikutnya, ini adalah estimasi tonase barang masuk Tanah Abang per tahun. Dan barang masuk ini memang sebagian di sini Pak, kebanyakan adalah dari produksi dalam negeri, sebagian besar. Dan hanya produk yang ada di blok B ini yang berasal dari luar negeri. Ini pun kemudian ditengarai karena pernah ada pelatihan terkait dengan online. Jadi kalau online dibuka, biasanya barangnya masuknya dari China. Kelihatannya seperti itu. Jadi ini adalah total tonase barang masuk yang ada di pasar Tanah Abang. Berikutnya. Pola existing yang selama ini terjadi karena tidak adanya ini adalah yang menjadi hub di sini adalah Metro sebagai pusat grosir, dan kemudian Metro ini adalah mendeliver karena dia hanya boleh dibeli dalam bentuk bulk, maka kemudian para pedagang yang ada di sekitarnya mengambil barangnya dari Metro ini ya sebagai eceran ada di sini karena dia hanya memperbolehkan ini membeli dalam bentuk bal-balan. Apabila tidak, maka toko-toko sekitarnya ini yang ngambilnya dari sini. Tetapi mereka tuh membeli dalam bentuk utuh ke sini. Tapi kemudian begitu mau dikirim, dia kembali lagi karena pengiriman barangnya dari sini. Sehingga putaran existingnya adalah muter-muter di sini. Sehingga pola distribusi barang masuk dan beredar dari dalam dan keluar memiliki volume besar karena barang utuh didistribusikan dari satu titik ke titik lain dan biasanya menggunakan manusia dan autopilot sehingga menimbulkan kesemrawutan. Dan kemudian transportasi barang masuk dan keluar mayoritas masih menggunakan transportasi darat konvensional seperti truk, pickup, dan kendaraan pribadi, dan adanya kesemrawutan perputaran barang yang tidak perlu karena barang yang akan diputer-puter di sini sebenarnya akan keluar lagi, jadi cuma berbagi value saja yang terjadi di sini, sampai di sini nanti dia keluar lagi. Dan sebenarnya kita temukan bahwa ini sangat layak untuk menjadi destinasi belanja, apalagi untuk produk dalam negeri, karena selama ini pasokannya adalah masih dalam negeri. Kemudian dari aspek transportasi, berikutnya mungkin yang nanti di bawah di sini. Oke, ini adalah pola baru yang akan direkomendasikan adalah disediakan di sini adalah gudang, pergudangan, sehingga tidak harus sesemrawut yang pertama, sehingga bisa dideliver ke satu titik dan tidak harus kembali atau kita akan menjadikannya sebagai showcase saja sehingga pusat logistiknya ada dan pergudangannya ada di luar kawasan Tanah Abang. Dengan demikian maka rekomendasi terkait dengan hal tersebut adalah bahwa kawasan Tanah Abang dapat menjadi pusat perdagangan grosir dengan syarat memiliki pusat logistik, pergudangan, dan distribusi yang terintegrasi. Dan mata rantai distribusi perdagangan dikembangkan mulai dari hulu, produsen, sampai dengan hilir, pelabuhan, dan bandara yang diintegrasikan dengan kereta api logistik. Dan sistem perdagangannya yang hanya menjadi showcase, lalu pusat logistik dan pergudangan di luar kawasan Tanah Abang, serta kawasan Tanah Abang yang berada di pusat kota Jakarta bisa diarahkan menjadi tujuan belanja wisata bagi turis mancanegara maupun domestik. Sementara dari aspek transportasi, ditemukan bahwa pengguna KRL sebanyak 63% memiliki tujuan keluar Tanah Abang, 70,4% responden memilih berjalan kaki sebagai sarana transportasi utama,
Jembatan penyeberangan mendapatkan nilai yang positif dari masyarakat dan terbukti dapat memisahkan antara jalan kaki dan kendaraan. Berikutnya. Next. Demikian, Pak. Studi ini merupakan langkah awal, Pak, sebagai contoh dari penerapan evidence-based public policy di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan akan dikembangkan secara lebih lanjut di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Saya masih memikirkan antar tetap di JSC atau merupakan core dalam unit pelayanan statistik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Kadis. Selanjutnya terkait dengan integrasi transportasi dan KLL, silakan mungkin Pak Kadis Hub dan Transjakarta. Baik, terima kasih Bu Asisten yang terhormat, Pak Gubernur, Pak Sekda dan para asisten, para rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan terkait dengan konsep integrasi transportasi di kawasan Tanah Abang, khususnya terkait dengan stasiun Tanah Abang. Next. Nah, kami juga telah melaksanakan survei di tahun 2017 bahwa memang dari hasil survei didapatkan data bahwa pada weekdays memang keseluruhan mayoritas tidak menuju ke kawasan Tanah Abang, 71%, dan hanya 29% yang menuju Tanah Abang, tetapi ini agak berbeda di pada saat weekend, di mana 53% pengguna KRL itu menuju ke kawasan Tanah Abang dan 47%-nya menuju ke luar kawasan Tanah Abang seperti Harmoni, Roxy, Gambir Monas atau lokasi lain. Dan pada kawasan ini terdapat 12 jasa logistik yang terlihat bahwa mereka beroperasi hampir 1 kali 24 jam. Ini menyebabkan kondisi di kawasan ini lebih cenderung tidak teratur. Next. Ini adalah moda perjalanan pada weekdays, di mana kita lihat bahwa pengguna yang menuju ke luar Tanah Abang tadi, stasiun, itu lebih banyak menggunakan M08, 31%. Kemudian berikutnya adalah angkutan pengganti Bemod JP03, 15%. Dan berikutnya adalah Kopaja, 11%, serta untuk selebihnya adalah angkutan lainnya. Next. Sementara untuk weekend, terlihat bahwa untuk moda yang paling banyak digunakan keluar stasiun Tanah Abang, ini adalah tetap Mikrolet M08 tujuan stasiun kota, kemudian Bajaj 20%, dan terakhir adalah Kopaja 15%, selebihnya adalah jenis angkutan lain, Mikrolet, Ojol, Ojek, ataupun Opang. Next. Ini adalah zona perjalanan penumpang pada weekdays, di mana ada lebih kurang 11 tujuan yang menjadi pola perjalanan masyarakat pada hari kerja. Yang pertama adalah ke Roxy, kemudian Jembatan 5, berikutnya adalah ke Harmoni. Mungkin Pak Kadisub langsung ke ini saja, langsung ke bagaimana integrasi terkait dengan KRL saja. Rasanya kan survei itu sudah juga dilaksanakan oleh. Ya, baik. Kita langsung ke peta terakhir, masih yang satu halaman tersendiri. Langsung yang terakhir, terus terpisah. Ya, memang untuk mengatasi permasalahan di stasiun Tanah Abang, pada saat ini seluruh jaringan jalan di kawasan ini sudah dipenuhi oleh ojek online. Jadi saat ini di kawasan ini sangat-sangat semrau, apalagi pada pagi dan sore hari. Ojek online itu menghijaukan areal stasiun Tanah Abang. Dan kemudian memang setelah kami identifikasi, di areal stasiun Tanah Abang ada lahan kosong yang bisa kita optimalkan. Tahap awal, setelah kami desain, memang kita akan membuat laybay untuk Transjakarta. Sehingga tetap di areal stasiun Tanah Abang milik PT KAI, sehingga penumpang yang turun dari stasiun Tanah Abang ini tidak bergerak ke jalan. Dan kemudian kemacetan di titik persimpangan Jati Baru dan Jati Baru Bengkel ini tidak terjadi. Ini rencana kita, jadi ada laybay yang masuk ke areal kawasan tanah stasiun atau PT KAI. Yang kedua,
seluruh ojek online yang tadinya menguasai areal ini kita akan arahkan ke lahan kosong di depan stasiun. Ini juga milik PT KAI. Dan dari hasil koordinasi kami terakhir bahwa untuk lahan ini telah dikerjasamakan dengan salah satu BUMN yaitu PT PP, Pembangunan Perumahan, sehingga agak sulit kita masuk untuk melakukan pengaturan dan koordinasi untuk menempatkan para ojek online di kawasan ataupun di tanah stasiun ini. Yang sudah jalan saat ini adalah di depan stasiun, saat ini sudah dialokasikan untuk ojek pangkalan. Lebih kurang 300 ojek pangkalan sudah ditampung di depan stasiun dan sudah beroperasi. Tapi begitu kita akan mengarahkan pemanfaatan di sini, informasinya sudah dikerjasamakan dengan PP sehingga ini agak sulit kita masuk. Nah, untuk jangka mendesak, memang kami akan melakukan lokalisasi ojek online di kawasan Jalan Jati Baru Bengkel. Di sini kami akan lakukan penataan untuk sisi, salah satu sisi ini kita akan gunakan untuk parkir seluruh ojek online. Kemudian akan kami siapkan satu lajur untuk angkutan umum dan atau untuk angkutan ataupun kendaraan pribadi yang bagi masyarakat yang ada di kawasan Jati Baru Bengkel. Kita harapkan dengan pola ini pergerakan kendaraan pribadi tidak akan masuk melintasi Jati Baru Bengkel, tapi mereka langsung melintasi Jalan Jati Baru Barat. Dan kemudian di sini akan terjadi ketertiban lalu lintas karena tidak ada lagi ojol yang berpangkal di sini. Dengan pola ini kita harapkan kami langsung bisa melakukan penertiban terhadap seluruh ojek online yang ternyata mereka masih misalnya masih menggunakan di jalan di luar Jati Baru Bengkel. Karena selama ini informasinya karena belum difasilitasi maka seluruh kawasan Jati Baru dioptasi oleh ojek online. Dan kemudian untuk Transjakarta memang kami sedang upayakan kepada PT KAI khususnya Daop 1 untuk membuka akses sehingga terjadi penyediaan lebih yang diperuntukkan bagi Transjakarta. Tetapi ada satu hal yang kami laporkan Pak Gubernur bahwa rekan-rekan dari Daop 1 tidak akan memberikan akses ini jika kita tidak memberikan kompensasi terhadap permintaan mereka untuk membuka akses GOR di stasiun Senen. Ini yang ternyata ini pun setelah saya telusuri, ini pun demikian Pak Gub, bahwa mereka tidak akan mengizinkan digunakan untuk pangkalan ojol karena bergennya adalah berharap dapat dari stasiun Senen. Jadi tahap jangka mendesak untuk mengatasi ini kami akan lakukan lokalisasi seluruh ojol di sini. Sekaligus masyarakat kita harapkan bisa menilai kenapa ada lahan kosong di depan stasiun tidak dioptimalkan tetapi kita memanfaatkan ruang jalan sebagai antrian para ojol. Jadi ini bisa kita bantu viralkan dan sekaligus menekan PT KAI untuk memberikan akses kepada kita agar bisa memanfaatkan areal ini. Barangkali demikian Pak Gubernur. Selanjutnya untuk angkutan barang, memang setelah kami identifikasi sekitar 29% pelaku bongkar muat angkutan barang di kawasan Tanah Abang itu dilakukan di pinggir jalan. Kami sependapat dengan saran Bu Tika tadi bahwa kita harus memberikan akses kepada pelaku angkutan barang ini ke satu lokasi tertentu yang dikhususkan untuk melakukan bongkar muat barang. Sekaligus kita siapkan larangan di kawasan tersebut jenis angkutan barang yang boleh beroperasi dengan jam-jam pengaturan tertentu. Harapannya dengan pola ini, maka semua jenis angkutan barang berat misalnya mereka hanya akan bisa masuk pada malam hari. Sementara pada siang hari cukup yang tonasenya 5.000 ke bawah. Itu barangkali yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transjakarta ada tambahan mungkin untuk integrasi? Baik, terima kasih Ibu Asisten, Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak-Bapak pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Pak tadi dari Bapak Kadisub, berikut kami sampaikan Pak progres integrasi angkutan umum ke dalam skema Jaklingko. Saat ini di Tanah Abang sudah ada 16 rute Pak,
layanan Transjakarta Jaklingko, baik itu kategori bus besar, bus sedang, dan juga mikrotrans. Di mikrotrans sendiri ada 7 rute dengan 7 koperasi juga. Lanjut. Ini kita juga untuk mengintensifkan integrasi angkutan ini, jumlah armada yang bergabung, kita pun juga melakukan beragam sosialisasi. Kita juga bekerjasama, terima kasih kepada PD Pasar Jaya, waktu itu menyediakan tempat di salah satu spot di pasar. Kita melakukan uji fisik kendaraan di Tanah Abang. Jadi kita jemput bola, kalau selama ini kalau untuk bergabung ke Jaklingko, armada-armada itu harus uji fisik di Cawang. Kita sadar bahwa barangkali itu juga menjadi salah satu barrier karena lokasi jarak, maka saat itu kita melakukan uji on the spot di Tanah Abang, bekerjasama dengan timnya Mas Yoga di sini juga untuk melakukan uji FDAL. Jadi sedapat mungkin kita membuka kesempatan kepada para pemilik armada, memudahkan mereka untuk bergabung ke dalam sistem Jaklingko Transjakarta. Ini kita lakukan pertama kali tanggal 31 Agustus waktu itu, hari Sabtu bertepatan dengan launchingnya DP0 gitu ya. Lanjut, nah ini Pak kegiatan kita bersama dengan Dishub juga dan tim para koperasi kita libatkan untuk melakukan uji kendaraan di lapangan, difasilitasi oleh PT Pasar Jaya, terima kasih. Lanjut. Ini kita juga melakukan sosialisasi kepada para pemilik armada di Tanah Abang. Mereka pada umumnya banyak yang tertarik, hanya saja memang masih wait and see, banyak yang wait and see, artinya harga yang ditawarkan untuk Tanah Abang memang sedikit lebih baik sebenarnya daripada yang non-Tanah Abang. Tapi toh demikian kita masih butuh effort tambahan, kita sedang menciptakan beberapa program tambahan yang bersifat sweetener gitu untuk menarik mereka untuk lebih banyak lagi terintegrasi ke skema Jaklingko sebagai feeder untuk layanan di Tanah Abang, terintegrasi dengan KAI. Kita juga sudah komunikasi dengan KCI Pak untuk nantinya kedepannya mengintegrasikan signage Pak. Signage dari di stasiun juga kita arahkan agar ada signage ke halte Transjakarta, halte Jaklingko maupun sebaliknya di halte-halte kita juga kita arahkan untuk memberikan arah kepada pelanggan bila mana mereka mau beralih moda ke kereta api. Lanjut. Jadi ini rincian beberapa operator mikrotrans bus kecil yang sudah bergabung dari kuota yang sudah ditentukan. Ini yang sudah bergabung alhamdulillah berkat kemarin acara Posko Jaklingko yang kita adakan di Tanah Abang. Lumayan, ada sekitar 34 armada yang join. Ini relatif, dari selama ini sekitar setahun lebih program ini berjalan di Tanah Abang. Tambahannya cukup sedikit, sekitar 5-10 armada per bulan, tetapi kemarin ketika ada Posko Jaklingko, ini ada sekitar 30 armada yang join, yang berminat join. Meskipun akhirnya juga kita harus tetap sesuai standar kita, tidak semua armada itu akhirnya lulus. Tetapi setidaknya mereka sudah melakukan uji fisik kendaraan kita, apakah masih layak atau enggak. Mereka tahu, oh begini peningkatan standar pelayanan melalui screening yang kita lakukan. Lanjut. Nah ini beberapa moda lain Pak, bus besar, bus sedang yang juga akan kita siapkan buka di Tanah Abang untuk melengkapi sistem transportasi yang terintegrasi tadi dengan kereta api. Lanjut. Nah ini Pak, salah satu kendala yang kita hadapi adalah kualitas pengaspalan Pak, pavement, jalan rayanya yang ternyata ketika dilewati bus kami, lama-lama ini ada kejenuhan, fatigue di jalan raya ini. Ini yang kami mohon bantuan dari Sarana Jaya atau Dinas Bina Marga nih Pak untuk melakukan perawatan jalan ini seperti ini. Lanjut. Nah ini sementara yang dilakukan oleh timnya Mas Yoga untuk melakukan pengaspalan sih. Tambal sementara lah. Ini tambal sementara sifatnya emergency Pak. Ini ya tentu saja bukan solusi terbaik Pak. Ini tapi daripada bis-bis kami rusak Pak. Ini
ketika jalannya banyak yang berlubang, tentu saja ini sangat berbahaya kepada kendaraan kita. Baik, barangkali itu saja sedikit tambahan dari kami. Oh ya, ini rencana jangka panjang, kalau memang ini akan jadi TOD dan Transjakarta memang akan dilibatkan, kami pun siap terlibat di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti Sarana Jaya dan Pasar Jaya menyampaikan paparan, Pak, saya kira yang paling menarik dari hasil studi ini yang harus kita sama-sama duduk untuk merumuskan kebijakan besarnya. Jadi sekarang ini kalau kita selalu berpikir bahwa kenapa Tanah Abang itu masalahnya DPKL, ternyata setelah dilakukan studi ini ternyata bukan gitu, Pak. Dan ini saya kira informasi yang sangat-sangat penting agar nanti kita-kita semua juga bisa membuat kebijakan yang mengarah ke sana. Nah, jadi yang kalau bisa kita lihat dari hasil studi tadi, bahwa permasalahannya adalah bagaimana distribusi barang dan distribusi orang tidak kita lakukan dengan baik. Dan kita juga terkaget-kaget, Pak, bahwa ternyata 55% itu ternyata tidak ke Tanah Abang, tetapi dia hanya lewat, artinya dia menuju tempat lain. Tentunya teman-teman dari Dinas Perhubungan bisa dan Transjakarta bisa menyikapi ini, bahwa tidak semuanya harus masuk ke Tanah Abang berarti, Pak. Bisa nanti, mungkin yang tadi disampaikan dari Disub dan Transjakarta masih kegiatan-kegiatan yang memang belum secara menyeluruh. Tapi secara garis besarnya nanti bagaimana kita dengan KAI dan lain-lain harus duduk sama-sama, Pak. Karena tadi digambarkan juga dari hasil Dinas Kominfo tadi, bahwa sampai tahun sekian dia akan meningkat terus. Nah, kemudian bicara dari barang, bahwa ternyata yang punya gudang itu hanya 9,1%, itu pun gudang kecil, gudang besar 2,6, dan gudang sedang 2,24. Sehingga 86% tidak memiliki gudang, sehingga transaksi dilakukan di jalan. Jadi sesungguhnya kenapa PKL terjadi, karena memang tidak kita atur, semuanya autopilot. Jadi setiap ada orang bergerak, di situ kemudian orang berdagang untuk menghadang. Jadi kalau saya melihat bahwa studi-studi ini sangat penting untuk dilakukan di kebijakan lainnya, Pak. Karena hasil ini kemudian bisa memberikan gambaran. Nanti Sarana Jaya juga akan menggambarkan bagaimana sekarang Sarana Jaya sudah fokus ke bagaimana distribusi barang, logistik dan lain itu nanti akan kita lakukan. Silakan Pak Yori. Terima kasih Ibu Asisten, yang saya hormati Bapak Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten, para Wali Kota, Pak Kepala SPPD, dan Direktur Utama BUMD. Yang menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi oleh Jakarta Smart City dan Disub, Pak, ini studinya. Kami melakukan penyesuaian, Pak, terhadap master plan yang saat ini sedang kami susun. Sesuai dengan Pergub 41/2014, kita penguasaan Sarana Jaya sebagai pelaksana pengembang di Santa Pilihan Tanah Abang. Kurang lebih seluas 27,2 hektar, Pak. Di mana yang biru ini dimiliki oleh swasta, pokoknya pembebasan Sarana Jaya, pemiliki 13,3 hektar yang warna kuning, Pak. Di mana 1,2 nya adalah milik PT KAI, dan sisanya milik Perumda Pasar Jaya. Next. Dari hasil studi tadi, Pak, ini gambaran umum master plan yang akan kami usulkan untuk bisa ditetapkan dalam DGL nanti di Tanah Abang. Yang pertama adalah penambahan infrastruktur jalan utama, Pak, yang menghubungkan dari utara ke selatan maupun timur ke barat, Pak. Dengan demikian kami harapkan terjadi pengurangan beban yang utama di Jati Baru maupun di Kebon Jati. Nah, seperti hasil survei tadi, Pak, di mana 70% pergerakan yang ada di Tanah Abang adalah pejalan kaki, kami mengusulkan dalam master plan ini elevated untuk para pejalan kaki, Pak, ke segala arah yang ada di Tanah Abang yang berwarna merah ini, Pak. Ini nanti semuanya akan ada di atas. Selanjutnya, kami juga menyediakan atau mengusulkan penghubung untuk pejalan kaki yang keluar maupun masuk ke dalam SPTA, Pak. Seperti di sini, ini menghubungi langsung ke museum, ya, museum batik. Ini langsung ke rusun, dan yang ini adalah rencana ataupun antisipasi daripada stasiun KRL. Untuk
jangka pendek Pak, kami usulkan seperti tadi disebutkan masalah utama Tanah Abang salah satunya adalah masalah logistik. Jadi kami usulkan tanah milik Perumda Pasar Jaya Pak, itu dapat digunakan sebagai hub logistik pertama di Tanah Abang untuk mengatasi masalah yang tadi disampaikan. Kebetulan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Pak Arief Pak, dan ini disambut dengan sangat baik oleh beliau, di mana tanah Perumda Pasar Jaya ini dalam waktu dekat dapat dibangun sebagai hub logistik. Nah, tadi disampaikan juga bahwa 86% dagangan di sana tidak memiliki gudang. Berapa besar? 5.000 Pak. 5.000 meter persegi Pak. Pembangunan logistik ini juga nanti kami usulkan dapat dibangun juga jalur distribusi barangnya elevated Pak, seperti JPM dari blok G sini menuju ke blok F, blok AB, dan dapat diteruskan ke metro Pak. Jadi pergerakan barang nanti selain dibangun tidak ada lagi ada pergerakan barang yang ada di bawah. Lalu selanjutnya prioritas kami Pak Sarana Jaya, di mana saat ini kami sedang melakukan pembebasan lahan, nanti perincian yang akan disampaikan di slide selanjutnya. Kami usulkan bahwa perubahan daripada strategi pembebasan kami akan fokuskan di blok G ini Pak, yang kami sebut di blok 6 di warna kuning, dalam rangka untuk percepatan daripada perluasan hub logistik di SPTA. Jadi kami harapkan ini dalam 2 tahun pembangunan hub logistik yang di Perumda Pasar Jaya bisa selesai, sekaligus dengan pembebasan lahan yang ada di blok 6 ini. Next. Nah kebetulan Pak, untuk pembebasan lahan di blok 6 ini juga kami sudah melakukan sosialisasi kepada warga dan mereka rata-rata menyambut dengan baik Pak. Hanya kendalanya satu Pak, kebanyakan di blok 6 ini legalitas tanahnya sudah sangat baik Pak, rata-rata SHM dan HGB, sehingga harga tanahnya mereka tawarkan juga sangat mahal Pak. Jadi terakhir ini yang ada yang masuk penawaran kita kurang lebih 100 juta per meter persegi. Sementara yang kami lakukan di lot 1, depan stasiun Pak, dan lain-lainnya, itu masih di bawah 20 juta per meter persegi. Ini Pak kami sampaikan jangka panjangnya untuk pengembangan SPTA Pak, khususnya di masalah lokasi hub logistik. Selain nanti adalah di blok G dan ini lot 6 seluruhnya, kami usulkan juga di lot 1 dan lot 5 Pak untuk penyebaran hub logistik. Demikian kita harapkan beban logistik ini tidak tertumpu hanya di blok ini saja. Dan sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Disub juga tadi Pak, kami usulkan untuk pergerakan kendaraannya, truk pengangkut logistik itu Pak yang dari Sleepy untuk masuk ke area SPTA ini kami usulkan melalui jalan Farudin lalu masuk ke jalan Jati Baru Pak. Sedangkan yang dari Mas Mansur itu bisa langsung berbelok setelah blok AB atau masuk ke jalan Jati Baru lalu masuk ke hub logistik. Next. Selain sesuai dengan Pergub 41 tadi Pak, penguasaan lahan kami seluas 27,2 hektar. Pada kesempatan ini kami juga mengusulkan perluasan area penguasaan untuk SPTA Pak, seluas kurang lebih 13 hektar, yaitu lahan milik sebagian besar lahan milik PT KAI Pak. Kenapa kami usulkan perluasan Pergub 41 ini Pak? Karena kami usulkan juga tanah yang milik PT KAI ini dapat dibangun sentral hub logistik berbasis rel Pak, sehingga barang-barang yang masuk melalui kereta ini dapat langsung didistribusi melalui placement nanti Pak Tini ya, jangka panjangnya langsung ke seluruh sentral logistik yang ada di Tangerang Pak. Ini contoh-contoh yang ada di luar negeri Pak, jadi ada hanggar besar nanti langsung masuk kereta apinya ke dalam hub logistik ini Pak. Ini di Australia, ini di Yunani, dan ini di Australia juga Pak. Next. Ini progres pembebasan lahan saat ini Pak. Jadi sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pembebasan kurang lebih 6.054 meter persegi Pak. Ini dalam tahap negosiasi dengan pemilik lahan 5.500. Kami harapkan sampai dengan akhir tahun dapat 1,1 hektar. Ini Pak yang kami sampaikan tadi Pak. Area ini yang penawaran tanahnya atau pemilik lahannya minta harga yang sangat tinggi Pak, 100 juta per meter tanah.
Kalau untuk di area sini kami masih bisa mendapatkan rata-rata di bawah 20 juta per meter persegi. Yang lain diperlukan dukungan kepada kami Pak dari Bapak dari Gubernur DKI. Pertama ada penyempurnaan SK Gub nomor 41/14. Pertama adalah perluasan area penemuan SPTA 27,2 menjadi 40 hektar. Yang kedua peningkatan atau penguatan peran Perumda Kamajaya sebagai pelaksana pengembangan kawasan atau master developer Pak. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Jaya singkat Pak. Ya, siap Bu. Kompresen. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang kami hormati, Bapak Ibu Asisten, Pak Sekda, Bapak Wali Kota, SKPD, semuanya. Saya langsung Pak, ini progres Blok G Tanah Abang. Jadi TPS kami Pak sudah terbangun sebesar 10A ya Pak. Ini TPS yang saat ini sudah terbangun Pak di kami. Persis di depannya Blok G Pak pembangunan ini. Jadi ini yang segera mungkin di awal 2020 nanti kita sudah selesai Pak. Ini untuk kemudian perpindahan Blok G yang lama kemudian masuk ke TPS yang Pak, seluruh pedagang. Ini yang pertama Pak. Yang kedua, perencanaan kami di Blok G Tanah Abang tadi slide pertama. Ya, jadi ini tentang KDB-nya Pak, luasan lahan 5.600 meter persegi, hasil ukurnya 5.625. Kemudian KDB-nya 60%, KLB-nya masih 3,2 Pak. Nanti yang kami harapkan ini bisa bertambah di angka 6%, 6,0. Kemudian KDH-nya 30%, KTB-nya 55%, dan kemudian GSB dan sebagainya. Nanti ini yang kemudian kita propose. Lanjut. Ini desainnya Pak, yang sudah kami berkoordinasi dengan Saranajaya dan tim TGW Pak Temi untuk kemudian menyelaraskan tentang konsep yang memang ini menjadi salah satu target pertama yang bisa segera direalisasikan. Lanjut. Ini yang kami sampaikan Pak Gubernur, ini pertama Pak, logistik pertama yang nanti akan ada di Tanah Abang Blok G. Jadi ada 3 lantai yang akan kita pakai untuk pola pergudangan modern yang memang ingin mensupport dari seluruh Tanah Abang yang saat ini ada. Mimpi kami sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Yori Saranajaya, ada roli sistem yang kemudian bisa menyampaikan itu dari level atas ke level ground Pak untuk pengiriman barangnya. Lanjut. Nah ini pola-pola modern yang sudah kemudian nanti akan kita terapkan di Blok G Pak. Dan harapannya memang ini pola ini yang kemudian nantinya bisa kita wujudkan di dalam waktu yang memang pembangunan Blok G ini bisa kita kejar. Lanjut. Ini desain terakhirnya yang terconnecting, jadi nanti dari logistik itu bisa langsung kirim connectingnya ke setiap blok yang ada di kawasan Tanah Abang. Lanjut. Yang tadi ada minta ada beberapa permohonan dukungan Pak. Pertama sudah disampaikan memang insya Allah mudah-mudahan minggu depan saya mendapatkan surat referensi dari Saranajaya selaku master developer untuk menjadi KLB 6, kemudian persetujuan perizinan bangunan dan kemudian diberikan dispensasi terhadap kompensasi peningkatan pelampauan KLB Pak sebagaimana diatur dalam pergub di nomor 210 tahun 2016. Cuma ini aja Pak yang memang bisa membuat kita kemudian bisa lebih cepat mewujudkan logistik base yang ada di Tanah Abang. Apa yang diinformasikan oleh Kominfotik dan kemudian dengan Disub, benar sekali kalau memang ini menjadi salah satu kunci di Tanah Abang untuk bisa kita selesaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami laporkan Pak Gubernur bahwa setelah ini kami akan duduk sama-sama lagi berdasarkan data moda transportasi. Di situ kita sudah tahu ada KRL sekian persen dan lain-lain. Itu nanti kita akan bawa kemana transportasi tersebut, termasuk juga dari sisi distribusi logistik tadi Pak. Ada yang menarik yang disampaikan peneliti studi ini bahwa kalau pergerakan orang itu dibaratkan dengan air Pak, dan PKL itu adalah rumput. Jadi terbukti bahwa di JPM tadi itu kan 81% menganggap bahwa kebijakan itu sesuai karena airnya kita bawa ke atas. Jadi pada saat rumput kita cabutin, maksudnya PKL-nya kita cabut dan kemudian air tetap mengalir di situ, rumput akan terus tumbuh gitu Pak. Jadi artinya adalah bagaimana kita mengalirkan air dalam hal ini orang dan barang ini dengan tepat
sehingga nanti pada saat bicara kebijakan dan lain-lain itu akan lebih mudah kita laksanakan. Demikian Pak Gubernur, mohon arahan Pak Sekda dan Pak Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gubernur, sedikit saja Pak dari saya. Yang pertama, tadi paparan dari mulai Kadis Kominfo dan Kadis Sub, ini angka-angkanya bagus ya. Saya rasa sudah bisa sebagai landasan untuk mengeksekusi semua. Tapi dari persoalan yang muncul tadi, semuanya mulai dari OJOL, ya, PKL, transfer barang, ya, kemudian mobilisasi orang. Ini semuanya yang diperlukan tidak lain adalah lahan yang terbatas di sana. Karena itu barangkali Sarnajaya yang sudah ditunjuk harus lebih cepat lagi ya, untuk melakukan eksekusi ini di Tanabang. Jika mungkin bisa menggandeng pihak swasta lain gitu, untuk melakukan percepatan. Di atas lahan ini memang master plan-nya harus segera diselesaikan supaya setiap pembangunan yang dijalankan itu mengacu pada master plan yang sudah dibuat. BKL-nya saya rasa ini kerjaan dari Dinas Tata Cipta Karya untuk segera dituntaskan. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi, Malaysia berapa tadi, 53% ya, yang mengalir ke sana, juga mengalir ke daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, ini saya rasa jadi tantangan serius buat kita, Jakarta, menjadikan Tanabang ini menjadi tempat transaksi ekonomi, karena ini bentar lagi kita akan jadi daerah khusus ya. Ini perekonomian metropolitan atau megapolitan Jakarta dan seterusnya. Jadi pada akhirnya kalau kita sudah ke situ, mau tidak mau kita membangun daerah ini secara betul-betul profesional ya, nyaman bagi semuanya, orang belanja di situ. Tentu ini tidak lepas dari dukungan home industry yang ada di luar DKI yang masuk barang-barangnya dua minggu sekali ke situ. Ya, jadi ini juga hubungan sama mereka harus dilihat. Kemudian Pak Gubernur terkait dengan PTKI, mungkin nanti asisten terkait bisa dipanggil satu kali lagi ini, diundang PTKI, jangan seperti PT Kompek itu ya. Ini nggak bagus gitu, ya. Jadi kalau mau kasih Senin, kita kasih ini. Gitu. Padahal Senin, seingat saya, sudah kita berikan. Gitu. Ya, jadi ya, mungkin nanti perlu pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut lagi. Terkait dengan perlu dukungan dari Sarnajaya, perubahan SKG 41, dan seterusnya segera Pak diajukan di lot terkait dengan di ini. Demikian aja Pak masukan dari saya. Terima kasih. Saya kembali. Baik Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih Bu. Ketika ini angka-angkanya ini sudah menggiring kita nih Pak. Terutama dari disrupnya. Pokoknya catat benar nih, bahwa perjalanan itu ke Tanabang itu hanya yang berkepentingan dengan Tanabang 45%. Yang cuma cawi-cawi rupang hebat 55%. Nanti kan sudah bisa di segmentasi nih, jalur-jalur ini. Yang menarik lagi, perjalanan ke sana itu, ya, 47% dengan kereta, kendaraan pribadi cuma 24%, jalan kaki, angkot dan sebagainya nih 53, berarti yang menggunakan kendaraan pribadi itu cuma 24%, seluruhnya dengan angkutan massal, angkutan umum. Ujung dari angkutan massal, angkutan umum itu adalah jalan kaki, baik yang terus maupun yang transit. Nah, kalau ada dia berjalan kaki,
dia akan mendekati orang-orang berjalan kaki itu. Nah, mungkin perlu diterjemahin lagi kalau kita mengatur jalur-jalur berjalan kaki ini, barangkali mungkin nanti kita harus disederhanakan nanti jalur-jalur ini. Mungkin ada data-data yang dia mau mengarah kemana dari 47% dari KRL, dari stasiun yang itu. Diarah kemana dia? Kita bisa dia diterima oleh hanya trotoar dia tiba dulu. Ya, tadi Pak Sekta, Pak Kadis, ya. Kalau benar nanti di sudah sarahnya udah. Intinya itu kita coba sederhanakan bagaimana yang cawi-cawi ini, yang paling besar ini enggak menuju ke sana. Kalau enggak menuju ke sana ya jangan difasilitasi seperti itu. Benarnya ini kan udah arahnya udah benar nih Pak. Dulu itu Tanah Abang itu memang daerah tumpang lewat jembatan tinggi. Kita enggak tadi yang Pasar Jaya nomor 1. Makanya kita ciptakan dari KS Lubun itu flyover. Ya, flyover melayang di itu menembus ke arah Jati Baru. Dari Cideng ke utara selatan Cideng kita siapkan flyover dan underpass itu kan untuk memisahkan yang tidak masuk sana. Tapi kenyataannya masih ada yang hanya numpang lewat di sana. Dan itu keniscayaan karena dia ada stasiun, ada satu stasiun di sana. Ini yang paling kita harus kelola. Bisa jadi mungkin ada skywalk yang ke arah timur dari arah stasiun langsung menuju ke arah Kuai Asin berintang di arah ini dan seperti itu. Jadi mungkin jangka pendek memang perilaku lalu lintas kereta api ini tidak terdapat. Di samping mulai ya pengembangan yang dari Pasar Jaya sama Sarana Jaya. Barangkali itu Pak Gubernur. Ya, bagus sekali ya. Saya mati. Terima kasih kalau lihat ini memang penataan di Pasar Tanah Abang ini kalau bisa dibuat dua komponen, ini adalah komponen di Tanah Abangnya dan komponen di luar Tanah Abang. Nah, saya perhatikan yang membicarakan Tanah Abang itu sering tidak pernah ke Tanah Abang. Kita pernah ke Tanah Abang lalu membicarakan Tanah Abang. Jadi kita letakkan ini ada dua pesan. Satu adalah pengalaman di Tanah Abang, yang kedua adalah persepsi tentang Tanah Abang. Pengalaman di Tanah Abang itu tadi studinya ada. Di situ ada komponen penataan. Penataan itu ada komponen penataan mobilitas orang, mobilitas barang, dan mobilitas alat angkut, ya. Nah, itu teruskan ditata sesuai dengan menggunakan data dan fakta di lapangan. Itu satu aspek. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek penertiban. Aspek penertiban ini langsung punya korelasi dengan pembentukan persepsi. Jadi kalau kita bicara Tanah Abang, maka unsur penertiban tadi itu enggak dibicarakan. Yang banyak ramai sekarang apa? Ketidaktertiban, ya. Ketidaktertiban. Jadi, ini yang harus dapat perhatian dan ini belum diperhatikan. Soal penertiban, harus dimasukkan dalam rencana desain. Kalau desainnya itu tidak memperhitungkan perilaku orang, ya akan terus-menerus kita mengalami masalah. Dan sederhananya begini, kalau sebuah aturan dilanggar oleh 10% orang, maka itulah orang yang memang nyeleneh, melanggar.
kalau sebuah aturan dilanggar oleh 90% orang, berarti aturannya bermasalah. Loh, 90% orang melanggar. Jadi kalau desainnya itu tidak memperhitungkan perilaku orang, maka akan ketemu problem penegakan aturan. Jadi kalau penegakan aturan itu bukan kemudian di ujungnya di satpol, satpol pelaksana. Tapi kalau desainnya tidak memperhitungkan potensi pelanggaran, maka sampai kapanpun kita akan ketemu masalah pengetipan. Jadi desain yang nanti disusun harus memperhitungkan, meminimalisir anomali dalam pergerakan tadi, mobilitas orang, mobilitas barang, dan mobilitas angkutan dalam ini. Karena ini kan tadi penata. Kemudian bicara penataan itu ada satu lagi, konsep selain mobilitas adalah soal tata ruangnya. Kita bicara. Jadi, sekalian, ini yang saya rasa harus dipikirkan secara serius soal bagaimana kita bisa menaklukkan dari desain. Trotoar saja. Kalau trotoar itu desainnya sudah memungkinkan orang untuk mudah melihat mana boleh berjualan, mana tidak. Itu sudah langsung self-enforced. Ada kemudahan untuk kita melakukan penegakan aturan. Lalu, yang berikutnya adalah soal kampanye. Ini soal persepsi lagi. Begini saya. Hal baik itu biasanya kurang dikampanyekan. Tapi kalau hal buruk tak perlu dikampanyekan sudah beredar. Kita perlu secara serius mengkampanyekan tentang progres di tanah apa. Dan kampanye-kampanyenya itu jangan kampanye pola sosialisasi. Kampanyenya itu harus kampanye pola pengguna. Contoh, kalau gubernur bilang Tanah Abang sekarang sudah A, B, C, D, E, F, G, ini semua satu. Terus dua, orang yang pakai Tanah Abang bilang satu, Tanah Abang sekarang sudah A, B, C, D, F, G, sama isinya. Kira-kira yang beredar yang mana? Yang warga lah, karena dia sebagai pengguna. Nah, jadi kita perlu menggunakan kampanye pengalaman untuk bisa menjadi bahan. Jadi Bu Kadis Kominfotik perlu ada satu studi mengenai persepsi publik terhadap Tanah Abang dan faktor-faktor pembentuk persepsi publik itu. Lalu nanti kita disiapkan kampanyenya sesuai dengan faktor-faktor pembentuknya persepsi. Nah, jadi terkait teknisnya di sini, ya kita kerjakan sesuai dengan fakta. Sesuai dengan rencana yang ada di Saranajaya, yang ada di Pasar Jaya. Itu semua kan mencerminkan kondisi di lapangan. Jadi arahannya kira-kira begini. Kita ingin dua-duanya beres. Pengalaman di Tanah Abangnya beres, persepsi tentang Tanah Abangnya beres. Pengalaman di Tanah Abang ada unsurnya. Unsur mobilitas, ketiga, orang, barang, alat, lalu unsur penataan ruangannya. Kemudian di situ ada soal penertiban. Itu semua nanti harus bisa membentuk persepsi yang positif tentang Tanah Abang. Kapan akan dituntaskan soal integrasi rancangan-rancangan ini semua? Nanti akan paralel kita siapkan, Pak. Untuk yang transportasi rasanya mungkin 1 bulan.
Pak, kalau untuk yang transportasi kan ada kan. Ya, lihat Pak Kadis jadi ingat soal KAI. KAI itu sudah ditegur dua kali di sini. Terbuka. Bahkan kita katakan, kami bantu Anda, Anda bantu kami, kira-kira begitu. Dan sudah ditegaskan bahwa tidak ada kepentingan kita kecuali membuat semua pengguna kawasan ini memiliki kenyamanan. Mungkin nanti kita perlu duduk terbatas untuk melihat strategi apa yang kita bisa lakukan di dalam berbicara dengan PT KAI. Kalau bisa sesegera mungkin, ya. Minimal begini, pada bulan April besok. Bulan April besok itu adalah bulan puasa. Pada saat itu, Tanah Abang sudah ada suasana baru. Jadi kita targetkan arahnya, dan itu artinya mulai dari sekarang itu disiapkannya. Terus, kalau soal mobilitas ini sudah terbereskan, nanti mengenai pengelolaan teritori itu juga akan mengalami transformasi. Dan perlu begini, saya. Jangan hanya membayangkan menyiasati atas masalah yang ada sekarang, tapi membayangkan kondisi yang kita ingin bentuk itu seperti apa. Jadi kita coba lihat kira-kira Tanah Abang akan bagaimana. Saya terus terang tadi ketika melihat gambaran kita dikomparasikan dengan bazar, itu secara setting memang beda sekali. Bazar di mana? Di itu beda secara pengaturan dan lain-lain. Karena itu mungkin tidak usah kita merefernya pada itu sebagai ilustrasi tentang rapi boleh, tapi kawasan ini punya keunikannya tersendiri. Jadi lebih baik kita coba cek kita ingin seperti apa di jalanan itu. Dan saya berharap desain tadi memudahkan penegakan aturan. Jangan desainnya menyulitkan dalam penegakan aturan. Oke, Bu Widya. Jadi di kalau boleh Bu Sri sampaikan kesimpulan kita supaya kita keluarnya sama nih, kesimpulannya apa saja? Oke. Kesimpulan dari arti tentang tanggapan ini Bapak, yang pertama bahwa ada dua hal besar. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman Tanah Abang dan juga bicara kampanye tentang pengelolaan Tanah Abang. Dua hal itu, yang pertama itu mau terdiri dari bagaimana distribusi barang, pergerakan orang, dan juga alat angkut itu menjadi perhatian utama, termasuk di dalamnya adalah tata ruang dan ketertiban. Desain itu harus dibuat sedemikian rupa untuk berdasarkan kepada keinginan kita ke depan seperti apa. Dan desain yang dibuat itu harus memudahkan dalam penegakan hukum. Dan desain yang akan kami lakukan nanti itu tidak hanya menyiasati terhadap permasalahan yang kita hadapi sekarang, tapi juga sudah mengakomodir apa yang kita ingin lakukan untuk Tanah Abang. Dan kemudian target waktu di bulan April pada saat Ramadan di Tanah Abang sudah ada suasana yang baru. Demikian Bu Mar. Dan jadi sementara itu jalan penertiban oleh Satpol intensifkan di situ. Dan ini Pak Wali Kota, jangan kita kebobolan hal-hal yang nggak penting gitu. Nggak penting itu maksudnya jadi halte kayak kemarin tuh. Itu kan kebobolan yang nggak penting gitu. Jadi, kira-kiranya di tempat ini Wali Kota dan Kasatpol harus memberikan perhatian ekstra pada potensi pelanggaran-pelanggaran yang fatal. Jangan ada